kita bisa hadir bersama dalam acara program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cianjur pada kegiatan Kawasan Pertanian Super Prioritas atau KAROS, Jumat 23 Juli 2021, Desa Ciherang, Kecamatan Pajang. Bismillahirrahmanirrahim. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, launching program Kawasan Pertanian Super Prioritas atau disebut KAROS dan program petani manjur Kabupaten Cianjur secara resmi pada hari ini dimulai. Di sini ada 40 hektar. Oke. Di sini 40 hektar, petaninya ada 800. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak ADM, ini akan dijadikan sentra untuk tanaman kentang. Di sini berapa? 40 hektar untuk tanaman apa? Ya, untuk tanaman tadi, terutama untuk kentang. Jadi kita mau bikin sentra kentang di sini. Di sini sentra kentang. Jadi sentra kentangnya ada sebagian yang untuk bibit, ada juga sebagian yang untuk konsumsi. Kalau dari PAD kami belum menentukan, tapi sesuai dengan arahan dari Pak Bupati bahwa kita akan memasuki pasar Cianjur tanpa tanpa terjadi gejolak atau intervensi yang terlalu tidak terlalu mengintervensi lah. Jadi seperti itu. Tapi keberadaan BUMD akan dirasakan oleh manfaatnya oleh para petani dan masyarakat Cianjur.